Gue Caung Gagap Pagar Lampus Channel, pelatihan jurnalistik yang digelar Harian Umum Pagar Lampus berjalan sukses. Kegiatan diikuti 120 peserta dari kalangan pelajar dan umum. Ini beritanya. General Manager Harian Umum Pagar Lampus Almediansa Eshum didampingi pelaksana Edi Firmansa Eshum menjelaskan kegiatan pelatihan jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman para pelajar tentang dunia jurnalistik berikut dengan teknisnya. Tentu saja sesuai temanya, kegiatan ini berusaha menjelaskan penggunaan medsos untuk keperluan jurnalistik. Dan ini pelatihan masih bersambung ke tingkat kedua yang insya Allah akan digelar Desember nanti. Tutur Almi, Marencoga Pagar Lampus Channel.